Oh ya, ha, sama lemai makan. Dah dek, mayo hari tu tu berami kita berami rami ya, berambe kalau wat kita iban berami berami makai. Tang dia tu mayo mai persiapan tu berat tu makan. Oh, buah nama daun apa tu? Daun sabung besi. Nama tu? Kantun. Kantun kundur besi. Kangkung kangkung pula. Buah teruang besi. Nah, mayo tu. Burungan bisik, buah betik bisik. Ah, buah betik bisik. Ah, tu buah nama tu. Pria ketak. Pria ketak, mana kurang? Ah, pria frog. Darah tinggi ya. Ah, okay. Resipi mana? Kolesterol rendah. Ah, pala botak baru tu. Ah, resipi ini tidak ada spesifik. Tidak ada spesifik resipi kami di situ. Kami memang macam resipi. Ah, ikan tu bisik, ikan sultan, ikan raja. Jadi sudah sultan dia makai tu. Resipi campuran. Ah, resipi campuran berame-rame. Ya. Ngam-ngam. Resipi gabungan, ya. Resipi gabungan, ya. Makanan sampingan, popedem. Popedem, popedem. Resipi paduan. Ropok popedem. Ah, kita tengok apa di luar. Ada lagi di luar sana. Ya, ya. Kita mari tengok di luar. Teruk ni dalam baju. Nah, tu orang tu nanti orang nyumai makan tu, nanti makai. Ah, Nini, hai Nini. Nini. Ah, tu tukar panggang kami. Tu sesi memanggang tu. Nama panggang satu, Mek. Panggang nopok ah. No pork today ya? No pork today. Ah, today pork free meh. Ya, pork free. Pork free today. Pork free bukan free percuma pakai pork free tak ada pork lah. No pork serve today. No pork. Oh, ayam. Ayam panggang. Paha dia. Oh, ini ikan apa? Ikan jeket eh? Ikan jeket. Cincaru. Ada lagi. Cincaru makan ketam. Ini ikan sardin. Panggang semua. Panggang semua. Rojak-rojak ya. Kontir rojak. Nah ini kontir rojak. Okey, belakaban. Kontir rojak ya. Berami-berami, berambih. Ah, sudah tu ganti makan tu. Sudah malu asing tu. Ini. Ah, nyan ini yang cantik nyan ini. Eh cantik tu ini. Siapa nama tu Jack? Jack. Sparrow tu. Jack Sparrow tu. Jack Sparrow. Nini, ya, sudah ganti makan ada ikut ada ke kuit. Nah. Tengok ni, ha, semua ni. Oh. Nak show sikit kosan, mana kosan ni? Ha. Ini kosan. Ha. Ini kosan perumahan Landeh. Ha. Di Landeh ni perumahan ni banyak pencen-pencen Navy, pencen askar, ha. Pencen askar, pencen Navy. Eh, ini malah bahaya ni orang. Ini orang boleh lapor kepada polis. Perumahan di Landeh, Taman Landeh ya. Perumahan Taman Landeh. Taman Landeh. Share sikit lah. Kawasan cuaca okey petang ni. Bagus. Mengizinkan kita. Okey. Untuk mengatakan sekali lagi, nak cakap kawasan Landeh ni perumahan ni banyak bekas Navy, bekas Army, bekas SKA, banyak tinggal di sini. Sebelum kita tengok masakan lain, kita tengok yang panggang-panggang dulu, barbecue dulu. Tengok ini ada tukang panggang. Harus ada tukang panggang pengganti nama kita itu nama. Mesti pengganti generasi muda gitu. Tahu mana. Ini berkedak tadi. Ini sesuai tadi. Apo, gimana dek? Luta ngode dek. Mesti ada pelapis. Hal memanggang ini mesti mau ada generasi seterusnya. Kalau tidak diwarisi pupus. Mesti nih. Jangan sampai angus ah. Pas ni kita akan pergi belakang apa ada orang masak ke belakang. Kita just show-show saja. No specific, okay? Stay tune guys.
Terong asam. Terong asam. Wah, apa tahu betek ah? Betek manis. Oh, meresap manis. Dulu. Manis ya. Manis. 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 Manis guys. Ya. Enggak apa-apa Pastor, kami doa rajin, Pak Pastor bantu nyumai. Nah, steady Pak Pastor, beri seperti. Wajibnya wajib. It's good for you. Capuh, capuh. Setan. Makanan organik. Organik. Ya, kena selalu organik. Lepas tenada kena baja. Ya, betul. Ya. Nama semuanya apa sah? Teruang kayak campur ikan sultan. Oh, masak steam kah ataupun masak kukus saja? Masak kukus. Kukus. Pasti ada masak ikan sultan, ikan kayangan. Iya, kayangan. Sultan lebih kayangan. Tengoklah, kita banyak resepi hari ini. Nanti kita show sikit, share sikit. Sambil itu kita minum kopi, santai-santai dulu. Ini brother Nash nih. Chef Nas nih, dia prepare satu lagi resepi. Resepi apa nih si Nas? Kari kepala ikan kah? Kari kepala ikan, ikan talang. Kalau orang Sarawak cakap apa ikan tepikong? Kai. Oh, ada yang nombor ikan talang lah, siapa tak tahu, lantak saja lah. Ini masak kari kepala ikan, semua kepala, tengok. Huha, kepala ikan semua. Kepala ikan semua, kan? Ikan laut nih, ikan laut. Ikan talang, ikan laut. Bukan ikan kolam, ah. Kita tengok apa dia punya kesudahan nanti masakan ini. Ini resepi pertama yang dimasak ini, resepi pertama selain pada panggang tadi ya. Kita ada mau masak kari kepala ikan, kari kepala ikan, kari kepala ikan dulu. Capuh. Kari aku tu nih. Hanya ikan. Saya membantu Chef Nash memasak. Mengacau berencah dia nih. Untuk kari kepala ikan. Dia pakai bawang pada bawang Holland enggak? Bawang Holland ada daun kari masuk. Itu dia siapkan kari. Tengok. Oh. Masukkan kari. Masukkan kari. Saya tolong chef ya. Sambil saya ambil video, saya tolong chef. Chef Nash. Merah kari. Macam biasa, chef cakap pecah minyak dulu baru masukkan. Kari kepala ikan. Sayur kena gula ya, wak. Ramai nih. Rami guys. Ya, anunya gua motong. Stay tune guys, kita akan tunggu ini sampai pecah minyak, sampai mendidih, sampai pecah minyak kita akan masuk ke ikannya. Banyak menu kita ini, tapi tak payah nak tunjuk satu-satu, bukan spesifik satu menu kita ini berambih-berami, capuh. Menu capuh kami perkaban, menunggu kari pecah minyak untuk kari perikan kita nih. Nah, share sikit. Ini adalah upah laleh akan dicampur dengan periak katak. Periak katak nanti kita akan masak deh. Ini bagus untuk kesehatan.
bagus untuk kesihatan, baik untuk kesihatan, amal dan selalu. Oke. Ini dia nanti. Saya akan tunjukkan nanti dia masak semua nih. Terang. Hari kepala ikan sudah mendidih kuah deh. Tunggu nak masuk ikan lagi. Nak masuk ikan lagi. Chef, sudah mendidih chef. Apa? Mendidih sudah. Sudah mendidih chef. Chef. Saya tukang alert saja, tukang alert. Ini dia chef dia. Dia masukkan kepala ikan dia. Kari kepala ikan. Kari kepala ikan, mari mari. Kalau dekat kedai kari satu kepala berapa? Barba 20 lebih ho. 30 dia makan masih. Ya, betul. Tu pun dah mahal bun kari house. Ya, kari. Ada yang kira? Tu kari house betul. Kari house tu. Kalau tu kari house. Lande. Steady. Profesional punya chef. Chef Pencen. Chef Pencen. Tengok susun berapa bagus. Itu dia guys. Saya belum makan pun dah nampak bau ni dah menyelerakan. RM5 sekilo tadi. Sebenarnya RM7. Wow. Nanti dia ambil habis nak kira RM5. Ambil pun terus. Ikan ni guys. Tadi saya beli dekat apa nama? La Papa Sarawak. RM7 sekilo sebenarnya ni, tapi oleh kena saya sapu habis saya cakap. Kalau cik angkat habis RM5 sekilo. So saya ambil lah semua sekali. Ambil semua sekali. RM5 sekilo guys. Tapi kalau sudah ada masak kedai tambing, kedai India, kedai masak kari, habis. Memang garanti top punya harga dia naik. Alright. Stay tune guys, stay tune, stay tune. Sama guys, pengap. Suduk. Menunggu chef masih busy dengan resipi lain, menu lain, saya tolong dia masak nih. Tolong dia jaga kari kepala ikan nih. Tekan-tekan sikit aja kat. Macam seri. Ya nama semua sebenarnya. Masak. So ini Sara tu. Mesti agak resipi sikit. Tu chef, okay, chef tu. Tu pembantu chef aja tu. Yang nyumai tolong kata dengan palale. Masak belacan ke? Masak belacan guys. Ini masak belacan. Dengan cili dia. Belacan busuk. Mana boleh beli tiat itu? Ayo tu boleh beli tiat. Ibu. Hanya itu aja. Masukkan upak lalih. Upak pahit. Upak pahit. Masukkan. Resipi kita yang ketiga dimasak ini. Pria katak dengan upak lalih masak belacan guys. Sementara itu chef kita continue masak ini pari kepala ikan ya. Stay tune guys, stay tune. Kita akan kongsi semua nanti kalau sudah masak, saya akan review semua sekali. Banyak pembantu. Pembantu kitchen helper dia. Busy kitchen chef Nasir ni. Bisanya kelapa codong. Saya buka tu. Sudahnya buka dah. Saya bro. Halo bro. Ni lubang tadi. Ada kelipatan ni. Itulah memang tak dengar. Ini resepi yang keempat. Rebusan, masa rebus. Okey. Daun apa tu ni? Lupa aku dah. Daun sabung. Kantuk. Kundur. Kantuk kundur. Enggak. Buah. Buah kepayang. Sayang-sayang buah kepayang.
Ah, ini resepi yang keempat. Nah, resepi keempat ah. Nah, nanti kita akan share dia. Sayang saya. Masa sup. Ah, sayang lagi buah keranji. Sama buah keladi. Ah, ini masa rebus. Sayang sana pun sayang. Oh, iya. Dua-dua memikat hati. Itu dia. Oh, es krim. Oh, ada es krim. Es krim mana? Mari-mari. Opa chef. Ini masa rebus. Masa rebus, guys. Kita akan review lengkap semua nanti dah ada masak. Kita akan share seperti resepi-resepi yang lain. Okay. Namanya berkuah dah. Berkuah sikit lah. Namanya memang berkuah lah. Memang berkuah. Sebab berkuah sikit lebih. Ini karya dia berkuah. Cukup. Ini kepayang. Daun kepayang. Ini saya deh. Daun sabong, daun kantok. Kantok lengkan. Kai. Kantok kundur. Kantok kundur tadi. Udah. Ada sup sikit lah. Kari itu. Saya ingat bertambah sup sikit lah ni. Ini rebus yang kepayang. Sayang saya buat kepayang. Iya, ini sebelah ni. Ada chef lain sebelah ni, company lain. Ini company lain. Nah, sekarang ni sudah ada baju dia. Sudah beli baju baru. Chef. Apa komen chef ini? Hah? Ada komen apa kah? Tidak ada komen. Tentang hari ini hari public holiday khas. Yes. Public holiday khas eh? Tapi sebut lah. Tapi sebut public holiday khas. Kita bersyukur ada public holiday khas. Bersyukur. Sebab sekarang itulah kami ini berambe. Yes, kita nak satu pemerintahan perpaduan kerjasama. Ya betul. Ini komen saya bukan saya. Tapi saya setuju juga tu. Karena oleh public holiday esok lah dibagi oleh PM 10 kita berambe hari ini. Berambe. Inilah berambe perpaduan. Okay? Perpaduan. Silakan dengan masakan. Silakan persekitaan. Berbaiklah sesama kaum. Ya, betul. Ya. Setuju chef, setuju chef. Hari ini kita makan semua halal. Halal punya. No pork. No pork. Sempena hari perpaduan. Orang makan pork. Kayangan. Kayangan. Sekarang pok harga kayangan guys di Kuching nih. Isi lah pok tadi tapi sih. So hari ini pok free. Sempena hari per apa nama? Pertunangan. Perpaduan. Berambih perpaduan. Wuhu. Tuh dia betul. Ya. Pak Pastor nih, ini resepi yang kelima. Ya. Ini Pak Pastor kita yang akan buat. Ya. Ya, pasta kita masakan khas. Ya, special. Udah dipotong enggak pasta? Oke. Okay. Jadi. Nanti kita akan shoot pasta masak deh. Kita just sepintas lalu. Oke. Okay. So pasta pakai apa masak pasta? Ini. Ya. Daun kantan. Bunga kantan, pakai pasta. Daun kasum. Daun kasum. Daun kasum. Ya. Daun kasum. So dicampur sekali bisa. Ya. Daun kesum masuk sekali. Ini dikukus dengan pressure cooker bisa. Ya. So campur daun kesum sekali semua dalam. Panjai video tu, panjai video tu lagi. Ya. Apa nak panjai? Orang makan pasti akan dihiburkan masakan dengan macam-macam masakan berbagai-bagai, boleh meniru ya, boleh tiru masakan perpaduan ini. Ini makanan sehat. Ya, haleluya, di Tuhan. Nah, puji kita Tuhan sangat diberkati. Ya, umat yang diberkati. Umat yang berkati. Haleluya. Okay. Kita pastor nih, bukan dia saja pastor, dia pun pandai masak. Ya. Ini garam kita beri banyak sikit, satu sudu garam, dua sudu, tiga sudu. Tiga sudu, oke. Okay. Ya. Haji Namuti. Ya. Ya, Haji Namuti. Tapi ini bukan nak cakap apa, pasti Rabu ni dia ada bersaudara dengan ada pertalian saudara dengan si Abun tu. Dua. Betul ke pasti? Tiga. Ada ke pasti? Kawan. Kawan. Kita bersaudara orang Sarawak. Sama ai. Sama orang Sibau. Ya, sama orang Sibau. Okay, gaul. Kita meresap. Ikan sultan, guys. Ya. Ini tambah lagi daun pasum.
Lepas tu kita campur bunga kantan. Bunga kantan, ya. Ya. Itu dia. Ini kurangkan bawahannya aja. Lebih stop dia campur bunga kantan. Ha. Direnyuk-renyuk. Ya, direnyuk-renyuk. Digaul-gaul. Supaya dia akan menyerap. Menyerap ke dalam, dalam isi ikan. Isi ikan. Dia akan rasa manis. Ah, manis. Ya. Penuh lalat. Ya. Nah, ini kalau masuk dalam buluh pun sedap nih. Sebab kita ada buluh. Tapi hari ini tidak ada buluh, kita masak. Pakai pressure cooker. Pressure cooker. Ya. Kan lebih cepat. Kalau pansu pakai buluh itu dia lama sikit. Segera, segera. Lebih segera punya. Okay guys, stay tune. Pastor akan tunjukkan tunjuk dia masak nanti. Yeah. Saya akan review juga semua-semua resepi ini nanti. Menu-menu kita sempena berambih perpaduan. Ya. Yeah. Yeah. Itu dia. Stay tune, yeah, guys. Itu dia. Banyak tukang panggang. Tukang panggang. Tengok Nini, Nini. Ini nama dia Nini bawah tu. Nak tengok, nak tunggu orang kami pergi makan dengan sabar. Oh, banyak panggang kita, guys. Oh, ikan pun tapi masak. Ada ikan sardin, ada ikan jeket. Ikan jeket pun ada. Oh. Ada dua berapa, dek? Oh, ada tambah lagi panggang tadi. Ada tambahan. Ada badal. Sosis. Ayam buat tambah lagi. Oh, ayam sekor ah. Tuh dua orang teko di belakang tuh. Sebelah. Ini deh, ini boleh. Oke. Okay. Ini pakai pressure cooker besar? Ya. Wow. Pakai pressure cooker. Kita masuk dalam pressure cooker. Lepas kita akan bubuh air sedikit. Susun elok-elok. Ya. Cantik ya? Ya. Yang sudah di apa nama tadi? Direnyuk-renyuk semua. Ya, dan sudah diperap. Nah, dengan bermacam-macam merencah. Serai, serai pun ada. Oh, dia nih, guys. Wah, serai daun kesum. Bunga kecala, bunga kantan. Masuk air sikit sana. Ya, masuk air sikit. Terus ambil air. Oke, mari kasih tadi masak sana. Nanti nak masak kena pressure tu malu agak asik. Nah lemak. Ya. 5 minit. Sedikit air. Okey, masukkan sedikit air. Ha, ni resepi Pak Pastor kita. So, ini memang tak lama masalah pressure cooker punya. Okey, kita akan review dia nanti. Kita akan share semua-semua menu kita nanti. Okey? Ha, tambah lagi. Okey, cukup. Okey, cukup Afsa. Ya. Ya. Tutup. Dah tunggu dia masak. Ya, okay. Okay. Seterusnya pergi ke dapur. Ya. Okay. Alright, stay tuned, sebelum kita penghujung video ni, dia orang ni ada pesanan sikit. Sila pesan apa? Yeah, don't forget like, comment, subscribe to our channel. Yeah, terbaik. Okay. Selain dari panggang memanggang tadi, semua yang sudah review tadi, kita ada menu lagi, menu perpaduan kita. Saya akan share sedikit menu perpaduan kita. Kita ada pepedem, kita ada ikan kayangan, ikan sultan, masak dari pressure cooker. Kita ada sambal kita ini, asam paya jeruk. Ini apa nih? Apa nih? Sambal, ini sambal untuk makan ikan. Ini. Oh, kerabu kerundung. Ini apa? Wah, ini masak rebus. Kepayang, daun sabung dengan kantok. Kantok apa nama tadi? Kundur. Kundur. Ini dia semua. Kari kepala ikan. Kari kepala ikan, guys. Itu dia. Dan of course ini goreng belacan. Pak Pantu, pria ketak ngau lady finger. Okay guys, itu dia menu perpaduan kita hari ini untuk kita berambih perpaduan. Menu perpaduan kita ya. Okay, kita akan makan lepas ni. Kita berdoa bersyukur dengan Tuhan atas semua berkat ni. Stay tune guys. Stay tune. Okay, stay tune.
Sebelum kita menikmati menu perpaduan kita yang bermacam-macam hari ini, kita akan serahkan kepada gembala kita Pastor Rabu untuk mendoakan makanan kita semua nih. Oke. Okay. Silakan Pastor doakan. Oke. Okay. Mari kita bersyukur, terima kasih atas menjadi kita ini stion dan karunia rumah. Ya. Jadi sama kita sampai jelas makan kita, makan jebekan dan semua pegawai kita. Alhamdulillah. Tuhan penuh pengasihan. Terima kasih ya kami orang Lemesu berumah dari Kristus Tuhan Yesus. Keluarga penguat menyata berkami. Kasih nuan saya kami berkat man. Sudah hari kemarin pelajari kami. Dikunci kami bersama Lemesu Tuhan Yesus. Kau dan berkat semua hidup kami ngebelintah Tuhan. Ngamikan kami ngasai nuan politik kami meninggalkan tanah kami Tuhan. Tambah dan menuh kami pengasihan nuan. Kalau berkat nuan Tuhan, keluarga kami. Pemantau kami ngasai berkat dan beri nuan dan kami ngasai pakai jadi berkat. Berkatkan buat kami Tuhan Yesus. Akan nyerahkan sampai kami Tuhan memakai itu. Kami menuju menguduskan bersih semua pakai itu. Kami ngerai biar kami. Wakinya kami hari semua sakit penyakit Tuhan. Kolesterol lemak mesti bertumbuh. Akan ancur habis kecuali Tuhan Yesus. Kami kami hidup sehat, hidup tantang. Ribuan diberikan kemelemah. Dengan siapa yang sampai kami dan Pak Kelanto dari roh kami dan Yesus kami sampai. Amin. Ya, oke. Kita go ahead. Ya, kita akan makan menikmati hidangan menu perpaduan kita hari ini. Oke. Okay. Alright, sekian dulu dari Apa Isara Channel. Terus support Apa Isara, terus support biar Apa Isara terus bersemangat. Terus bersemangat, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Oke. Okay? Yes, oke. Okay. Hai guys. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Kami akan teruskan menjamu selera apa ini. Stay tune ya. Stay tune dengan apa channel Polo terus. Yes, terima kasih. Bye bye.